Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Central Campus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana detail teman-teman mengisi detail keluarga di akun KIPK teman-teman. Nah, setelah adik-adik nanti akun KIPK, maka ini kalian di keluarga dihadapkan dengan foto bersama keluarga teman-teman. Nah, foto bersama keluarga ini yang bisa diperbarui data adalah nomor KK, status ayah, hubungan ayah, pendidikan ayah, pekerjaan wali, kemudian detail ayah, kemudian pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan sebagainya teman-teman. Nah, kalau yang di sini berbicara tentang bagaimana tata cara mengisi unggahan foto keluarga, nah ini contohnya teman-teman. Jadi ini adalah contoh teman-teman untuk unggahan foto keluarga. Nah, teman-teman bisa nanti foto seperti ini, silahkan yang terang-terang, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian foto bersama keluarga. Nah, kalau sudah foto bersama keluarga, silahkan bisa di depan rumah seperti ini atau di dalam rumah tidak masalah. Saran saya teman-teman, foto keluarga itu harus sudah terfoto dengan baik seperti ini, kemudian bisa diunggah dan ini nanti akan menjadi sukses. Nah, saran saya sekali lagi sesuai dengan yang ada di KK. Jadi karena di situ ada foto bersama keluarga. Nah, Kak, kalau misalnya ada salah satu keluarga saya tidak ada, maka tidak masalah teman-teman. Jadi seadanya saja. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk di segmen ini. Diisi pelan-pelan teman-teman, saran saya detail, gak usah buru-buru mengisinya karena memang di KIPK ini banyak sekali menu dan pengertian yang perlu kalian pahami. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.